suasana pagi di Jakarta ini. Bapak ini mau nyebrang kayaknya, tapi sambil nelpon. Padahal jalannya lagi rame banget. Wah, ada mobil besar datang. Wah, bantu diseberangkan ini. Nyebrang, nyebrang. Jalanannya macet nih. Wah. Parkirin dulu setelah capek-capek nyebrang. Mari kita ngopi atau beli roti. Oh, ngopi atau beli roti ya. Ya. Wah, sepertinya menarik nih. Atau roti aja deh. Oh, nggak jadi ngopi, roti doang. Jadi roti doang. Kayaknya tanpa kopi. Ada es tea kita perlu juga, Pak. Oh, gitu. Ice tea? Oh, iya. Sorry. Ice tea. Oh, harus gitu. Jelas. Nah, di sini rupanya ada kopi. Pagi, Mbak. Ya. Bapak penggemar kopi juga, Pak? Penggemar sekali ya, tapi yang varian. Bapak prefer black coffee atau yang udah di blend dengan yang lain, Pak? Saya kalau di kantor sih kebanyakan black. Black ya. Kenapa lebih suka black, Pak? Hanya untuk ini aja. Apa? Kesehatan aja. Oh, lebih sehat ya, Pak. Dengan sugar? Enggak. Jadi tanpa gula ya? Tanpa gula. Di sini ada kopi tanpa gula, Mbak? Ini long black, Pak. Long black? Iya. Oh, gitu. Kita semuanya masih tanpa gula sih sebenarnya. Lagi bikin apa tuh, Mbak? Kopi. Jadi, Bapak kita ini adalah penggemar kopi sehat. Black coffee, no sugar. Iya. Wah, tanpa gula. Ya, kopinya udah jadi. Hari ini sedikit berbeda, bukan black coffee. Tapi ini kopi apa yang dipesan sama Bapak? Cold brew. Oh, dingin-dingin aja untuk sarapan. Ah, cocok sarapan. Selamat ngopi, Pak. Ya, dua penggemar kopi lah. Ya. Ini apa ini? Bikin apa? Cold brew. Campurannya apa aja? Itu es sama kopi. Es sama kopi. Waduh, ini luar biasa nih. Agaknya unik sekali ini. Jadi dingin apa panas nih? Fresh, Pak, dingin. Oh, karena pakai es jadi dingin ya. Oh. Itu esnya ngambilnya di kutub utara apa kutub selatan? Hah? Hah? Lu kok tahu? Di kutub. Oh, di kutub. Mbak namanya siapa, Mbak? ST, iced tea namanya. Jadi iced tea ada nggak di sini, Mbak Isti? Apa ada? Ada. Oh gitu. Nah di sini yang dijual kopi apa aja di sini? Banyak kok. Macamnya apa aja? Nah ini ada kopi, ya. Kopi apa aja? Banyak. Hah? Banyak. Ya misalnya apa? Kopi biji kopinya atau ini menunya mah ini? Oh banyak menu di sini. Ya. Oh kopinya mah cuma satu doang. Inilah menu kopinya ya, cold blue, brew, oh cold brew. Ya, macam-macam nih, ada espresso, ada long black, juga iced tea ya, lemon tea juga ada ya. Wah, inilah namanya Mbak iced tea. Es tea, aslinya dari mana Mbak? Aku dari Jawa. Jawanya Jawa mana? Jawa Tengah. Nah, kalau Mbak iced tea suka ngopi nggak? Suka lah Pak. Wah, kenapa kok minum kopi? Enak aja. Ada manfaatnya nggak kopi itu? Banyak. Misalnya? Bisa bikin mood baik. Oh, bikin mood jadi lebih bagus setelah minum kopi gitu ya? Oke. Hari ini moodnya gimana? Udah sedikit baik. Ya, sedikit baik. Kalau gitu ngopi dong. Mau mesen apa ini, Pak? Hazelnut. Apa? Rasa hazelnut. Oh, kopi rasa hazelnut. Wah, kayaknya kopi luar negeri nih. Iya.
Jadi Mbak Esti lagi membuat kopi rasa hazelnut. Yang rasa kacang mete nggak ada? Belum ada. Belum ada. Stres kalau dingin banget, enak. Jadi ya, kalau minum kopinya harus dikocok itu? Ya, biar nyampur. Kenapa harus dikocok, Mbak? Biar nyampur, ini sirup serasanya. Oh, rasanya biar nyampur. Wah, ini peragaan ngocoknya begini nih. Kok begitu peragaan ngocoknya? Nggak ya, ada gaya lain, Pak? Ini. Oh, begitu okay. Ya. Wah, selamat ngopi, Pak, ya. Iya. Ya, jadi ini beda ini. Minum kopi ini harus dikocok dulu. Ya. Siap. Waduh, ini pada ngopi dengan roti. Wah, gimana Pak? Mantap? Siap ya ngopi ya? Coba dicoba dulu. Ini hangat apa panas nih? Sedang ya. Oh iya. Enak rasanya? Pas. Pas rasanya. Ini ada biji kopi dihiasi dengan bunga ya, sangat cantik nih. Ada kopi hazelnut dalam botol yang tadi dikocok-kocok. Jadi memang gaya baru nih, minum kopi dikocok-kocok. Bukan hanya bikin telur dadar dikocok-kocok, kopi pun dikocok-kocok. Wah, ditemenin dengan pastry. Roti. Oh, roti. Teman Pak, kita makan. Monggo. Mantap. Hmm.